Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan masih tentang Adguar Home ya. Dimana untuk mengakses halaman interface Adguar Home kita harus mengakses 192.168.1.1.28080 teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya cara memasukkan ke OpenWrt ya, dengan menambahkan tab di menu Adguar Home-nya. Jadi kita cukup membuka satu halaman saja untuk bisa mengakses konfigurasi dan lain sebagainya. Di sini sudah ini ya teman-teman, sudah masuk di OpenWrt di menu Adguar Home. Nah, saya akan coba praktekkan dan memperlihatkan ke teman-teman cara menambahkannya ya, menambahkan tab web tersebut ke dalam menu open apa menu Adguar Home teman-teman. Nah, baik, saya ganti STB dulu ya. Nah, di sini saya menggunakan STB lain yang Adguar Home-nya itu masih di luar teman-teman ya. Nah, di sini belum ada menu web ya, jadi kita aksesnya di luar sini dengan cara mengetikkan 192.168.1.1.28080. Jadi yang ini ya teman-teman, cukup klik seperti itu. Nah, baik, di sini masih menggunakan apa ya? Ya. Oke teman-teman, kita akan masukkan halaman ini, halaman user interface dari Adguar Home ini ke OpenWrt ya, seperti yang telah saya perlihatkan tadi sebelumnya. Nah, di sini saya sudah siapkan scriptnya, teman-teman tinggal copy paste ya, dieksekusi di terminal teman-teman. Nah, di sini saya open terminal dulu, kemudian yang pertama itu yang di atas dulu ya, yang ini kita copy seperti ini teman-teman, kemudian kita langsung paste saja di sini, kemudian kita enter. Nah, sudah. Selanjutnya yang kedua kita copy lagi. Kemudian kita pastekan di sini. Namun sebelum dipastekan harap diperhatikan ya teman-teman. Untuk yang pada saat penginstalan bukan 8080 port yang digunakan, terlebih dahulu dirubah di sini teman-teman. Jadi web interface-nya itu menggunakan port berapa, nanti tinggal dirubah di scriptnya ya. Nah, di sini dirubah portnya 8080 ke port yang teman-teman gunakan, kemudian di copy dan di paste di terminal ya. Nah, di sini kebetulan masih port 8080, langsung saja ya saya copy dan saya pastekan di sini teman-teman. Ya, saya paste, sudah selesai. Coba saya open new tab ya, open new tab, kemudian saya akses ke Adguar Home. Nah, di sini sudah muncul ya satu tab baru teman-teman, coba kita klik. Nah, ini langsung mengakses dashboard dari OpenWrt-nya atau user interface-nya teman-teman. Jadi hanya mengcopy dua script tadi itu sangat gampang ya, sehingga bisa diintegrasikan ke dalam konfigurasi OpenWrt-nya teman-teman ya, ke dalam menu, yaitu di menu service, kemudian Adguar Home. Jadi di sini ada log, configuration untuk user dan password. Nah, sebelahnya lagi ada web di sini teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mengaksesnya di new tab ya, di browser. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.